Baca zodiak, kalau baca zodiak, zodiak ramalan bintang tidak boleh. Salat tidak diterima 40 hari. Saya ulangi. Para ulama sebagian mengatakan orang baca bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Libra, ini tidak boleh. Kalau dia baca zodiak-zodiak, salatnya tidak diterima 40 hari karena hukumnya seperti ke dukun. Itu semua perkataan dukun. Ramalan-ramalan itu perkataan dukun. Barang siapa yang baca, sengaja baca, sama seperti dia sengaja ke dukun. Salatnya tidak diterima 40 hari. Kenapa? Karena orang terpengaruh suatu hari. Ada orang baca, ah, saya ingin tahu saja sih. Apa sih bintang Libra? Saya Libra, oh siapa Libra? Hari ini diomelin istri, uang susah. Ah, tidak percaya. Pas sampai di rumah diomelin istri, benar juga itu kemarin. Nah, akhirnya hatinya mulai goyang. Makanya tidak boleh. Baca itu tidak boleh. Kalau ada majalah, majalah itu robek. Hati-hati taruh di ruang tamu, ada orang baca-baca, ente semua dosanya. Ada majalah isinya zodiak itu kita taruh di ruang tamu. Ada orang baca, pih, baca itu. Karena orang tertarik baca begitu. Ada orang tertarik baca, baca begitu. Semua syirik. Ada orang kata, coba lihat tanganmu. Garis-garisnya bagus. Kayaknya kok jadi ini, jadi direktur. Direktur anu, direktur kambing. Direktur apa? Direktur di warungku, saya direktur di warung memang. Orang macam-macam apa ngeramat. Senti omong kosong ini.